Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Selamat datang di channel Mas Yas Studio. Halo guys, pada kali ini Mas Yas akan berbagi tips dan trik cara WhatsApp-an di komputer atau laptop. Oke, mari kita coba sekarang juga. Oke guys, sekarang kita coba WhatsApp-an di komputer atau laptop. Nah, kali ini Masnya pakai laptop dan caranya yang pertama-tama kita buka web browsernya. Kalian bisa pakai web browser apa saja, semuanya sama saja kok. Kita buka, kita tunggu. Nah, klik di sini, kemudian ketik saja WhatsApp web, kemudian enter. Oke, kita klik ini ya. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti itu guys, ada barcode-nya. Sekarang kita buka HP-nya. Nah, kita cari WA. Cling. Nah, kemudian ini tulisannya ada grup baru. Ini tadi yang titik tiga ini kita pencet. Kemudian di sini grup baru, siaran baru, WhatsApp web, pesan berbintang, setelan, kita pilih WhatsApp webnya. Nah, gunakan WhatsApp pada perangkat lain, tautkan perangkat. Oke, arahkan di tampilan barcode. Nah, tandanya kalau itu sudah berfungsi, ini aktif. Nah, status perangkat Firefox Windows aktif. Kita tunggu di layar monitornya tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Mau video call, mau FN, mau chat, sama kirim gambar juga bisa, kirim apa saja juga bisa, stiker juga bisa. Saya contohkan misalkan di sini. Nah, saya ketik halo. Nah, kita coba cek di WA kita. Oh, di sini ada pesan halo. Jadi antara komputer atau laptop sama HP-nya itu saling terkoneksi. Misalkan di komputer kalian di sini mau kirim stiker, misalkan ini, kemudian enter. Itu di HP kalian, yaitu di WA-nya, itu juga ada stikernya secara otomatis. Kita lihat sama ya. Oke, mau kirim. Nah, ini video, room, kontak, dokumen, kamera, foto, dan video, semuanya sama saja. Ini juga bisa voice note. Ini ada mikrofonnya, simple mikrofon. Jadi misalkan kalian bosen atau sewaktu mengerjakan apa saja misalkan di komputer, terus supaya tidak ketinggalan ada info atau pesan di WhatsApp, kalian bisa menghubungkannya atau mengalihkan WhatsApp di HP-nya ke komputer atau laptopnya. Nah, kalau mau menutup di maksud saya di komputer atau laptopnya, kalian bisa buka di HP-nya, cari WA-nya, kemudian ini
Wake up, kemudian klik ini. Firefox Windows terakhir aktif hari ini pukul 13.30. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan keluar tutup. Kalian pilih mana terserah. Kalau mau dikeluarkan ya keluarkan, kalau tutup ya tutup. Keluarkan saja. Nah, maka secara otomatis tampilan monitor di komputer atau laptop kalian itu seperti ini, kembali seperti tampilan di awal sebelum istilahnya meng-scan barcode-nya. Oke. Itu tadi penjelasannya ya. Semoga video tips dan trik cara WhatsApp-an di komputer atau laptop ini bermanfaat untuk kalian semua.